Pemirsa, seorang pencuri sepeda motor babak belur dihajar massa, sementara satu rekannya yang sempat kabur ditangkap polisi. Pemuda ini tak bisa kemana-mana. Ia tertangkap saat sedang mencuri sepeda motor warga yang sedang memancing. Warga yang ada di kawasan Kali Ciherang, Klender, Bekasi, Jawa Barat pun emosi dan memukuli korban. Dikejar nih, di sini dia jatuh langsung dibawa ke depan warung saya katanya. Di situ diinterogasi dulu, katanya maling bukan, maksudnya iya benar kamu maling gitu, sambil dipukulin. Akhirnya dia ngaku katanya, ya udah di situ dipukulin sama warga, ya berhubung massa begitu banyak ya, dia nggak ketahan juga. Usai menjadi bulan-bulanan warga, pelaku diamankan di kantor desa sambil menunggu kedatangan polisi. Pelaku bersama seorang rekannya yang sempat kabur kini diperiksa di kantor Polsek Cikarang Utara untuk dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan, total pelaku ada 3 orang yang mengendarai 2 sepeda motor. 2 pelaku mengamati situasi, sementara lainnya mencoba mencuri sepeda motor. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.